Assalamualaikum teman-teman semua pecinta durian. Ini durian saya, ini durian duri hitam. Nah, subur sekali teman-teman. Nah, seperti itu kondisinya. Ini kalau nggak salah saya tanam bulan November 2021. Nah, sekarang 2023. Nah, berarti sudah berapa tahun tuh? Ya. Nah, oke. Nah, ini bisa dilihat nih batangnya seukuran segini nih. Nah, terus kemudian ini akan saya perbanyak tuh. Nah, ini model sambung ya. Jadi sambung susu. Nah, ini yang bawah saya bikin langsung 3. Ini baru seminggu teman-teman. Nah, ini modelnya. Nah, ini ada masih ada ekornya ini juga. Ini sisi samping kanan, samping kiri gitu. Nah, yang ini juga sama. Ini masih ada ujungnya. Nah, nanti kalau sudah lengket dan melekat baru saya pindahkan. Nah, yang jelas teman-teman, durian duri hitam ini enggak tahu di tempat saya ini subur sekali ya teman-teman. Nah, itu batangnya sampai melengkung-melengkung gini teman-teman. Nah ini tempat saya di Sragen ya teman-teman. Nah, itu tinggi sekali. Nah, ini subur. Nah, monggo yang area Sragen dan sekitarnya kalau memang ingin budidaya durian, sepertinya durian ini cocok begitu ya. Seperti itu subur. Baik, nanti akan saya update terus kondisinya buat informasi teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Demikian, nanti saya coba sampaikan durian saya yang lain. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat nih. Ini batangnya sudah mulai merkah-merkah ya. Nah, itu. Ini cocok sekali lah pokoknya. Ini tuh batangnya. Ini belum saya pruning untuk pembuahan, biar nanti agak besar dulu terus saya pruning pembuahan. Gitu. Nah, ini bagus subur ya. Nah, itu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, nanti akan saya sampaikan update perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.